Kembali lagi bersama channel Pangeran Startup. Bagaimana kabar kita semua? Semoga Anda tetap dalam keadaan sehat dan selalu tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, pada kesempatan hari ini kita sedang mancing di salah satu rawa-rawa di Kompleks Unhas ya. Mungkin di jalan ini kalau tidak salah Jalan Sahabat. Ya, Jalan Sahabat. Di wilayah ini tempat kos-kosan ya, atau wilayah yang banyak dihuni oleh mahasiswa Unhas dan berbagai kampus lainnya. Wah, ternyata dia strike ya. Kalau mungkin sahabat penonton yang dulu atau sekarang berada di Kota Makassar, saya rasa tempat ini cukup familiar ya. Selain dari tempat kos-kosan, tempat ini juga dikenal dengan kuliner. Makanannya yang murah-murah, Jalan Sahabat dan asal mula bertetangga di seberang sana. Wilayah ini cukup sering dikunjung. Nah, memang di wilayah-wilayah ini cukup populer ya di kalangan teman-teman di Makassar. Memang wilayah ini sering dikunjungi untuk mencari kuliner. Namun hari ini kita tidak datang cari kuliner, namun informasi bahwa tempat ini rawa-rawanya banyak monster, babon atau ikan-ikan yang katanya mantap di strike. Namun karena berhubungan cuaca agak sedikit mendung dan sudah mulai mau malam, sepertinya kami bergeser dulu untuk sementara mencari kuliner ya, sambil makan nanti kita lanjut lagi untuk mancing malam di Kompleks Unhas ini. Nah, sembari kita jalan mencari tempat makan, saya masih teringat tempat ini banyak menyimpan kenangan ya. Mulai dari mencari kuliner, dan biasalah zaman-zaman anak muda. Saya rasa teman-teman yang lain yang berada di Sulawesi Selatan, bahkan yang kuliah di kampus ini, mengetahui dan mungkin memiliki banyak kenangan ya di tempat ini. Baik dari masa-masa kuliah, ataukah masa-masa percintaan mungkin. Nah, saya rasa tempat ini memang menyimpan banyak kenangan. Akhirnya kami meluangkan waktu untuk berkunjung, menyempatkan mancing di rawa-rawa ini, di dalam Kompleks Unhas, tepatnya di Jalan Sahabat. Namun berhubungan kami lambat datang, sudah mulai mau malam, kami coba bergeser dulu mencari tempat makan untuk makan malam. Namun setelah kita makan nanti, kita akan kembali ke tempat tadi atau ke spot yang lain. Nah, ini salah satu rumah sakit yang populer ya, yang sering digunakan dalam perawatan-perawatan medis lainnya. Rumah sakit Wahidin Sudiro Husodo. Nah, mungkin sembari kami jalan, akhir kata, terima kasih atas dukungan tak semua. Semoga Anda tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Rezeki tak lancar semua. Selamat kita pada selamat. Jangan lupa channel saya Pangeran Startup di subscribe ya, dan di like, share, dan berikan komentar-komentar yang terbaik di kolom komentar ini. Terima kasih dan selamat malam.